Sudah lengkap timnya? Sudah cek mobile bankingnya? Silakan dicek. Oke, sengaja ditransfernya setelah dari Komo biar tidak terjadi pembolosan ya. Langsung menempati tempat yang telah kami sediakan. Kak Rosi, Bang Rizal, dan Pak Effendi. Berikan tepuk tangan untuk juga. Soalnya kalau diganggu gugat pilihannya pindah penempatan atau gaji 1 bulan ditahan. Silakan Kak Olivia. Persembahan dari tim dokumentasi. Terima kasih.
yang baru kita laksanakan kemarin yang aku gak ikut ya. Oke, kami persilakan Pak Effendi untuk mengumumkan siapa pemenangnya. The best costume dengan tema kemerdekaan. Telah menimbang, mengingat dan memperhatikan arahan dari panitia rumah dan dengan perenungan yang mendalam dan disertai rasa penyesalan, maka dewan juri tunggal memutuskan 3 pemenang kostum terbaik dalam perayaan 17-an merdeka. Yang pertama dari yang terakhir, mari sambut dengan tepuk tangan Ibu Hasya. Agak sulit penentuannya karena eventnya bersalahan dengan namanya. Harusnya dia menang pada hari Natal, tapi ya kita kasih aja lah sekarang. Pemenang kedua Natal. Pemenang pertama tapi sekarang belum bisa diumumkan. Tapi saya pikir-pikir ya kita kasih aja lah. Mari sambut dengan tepuk tangan Siti. Jangan dilihat dari bungkusnya, lihatlah dari isinya yang sama dengan bungkusnya, biasa-biasanya. Thank you. Puasa, lama pemakai, banyak umur. Ini ya, foto-foto lah, juara nih, jarang foto-foto juara. Kita foto dulu. Dari mana, Ju? Penampilan puisi dari Citra. Ini udah dari Ari. Iya. Puisi. Yes. Persembahan puisi dari Citra. Ini sedang. Cinta adalah ketika dia mulai mencintai
dan kamu masih bisa tersenyum dan berkata, aku turut berbahagia untukmu. Apabila cinta tidak bertemu, bebaskan dirimu. Biarkan hatimu kembali ke alam yang bebas. Kamu mungkin menyadari bahwa kamu menemukan cinta dan kehilangannya. Tapi ketika cinta itu mati, kamu tidak akan mati bersama cinta itu. Orang yang bahagia bukanlah mereka yang selalu mendapatkan keinginannya, melainkan mereka yang tetap bangkit ketika mereka jatuh. Entah bagaimana dalam perjalanan kehidupan, kamu belajar lebih banyak tidak selalu cinta. Cintamu akan tetap. Sebagai penghargaan atas pilihan-pilihan hidup yang telah dilakukan, teman sejati nanti ketika kamu berkata, aku lupa. Menunggu selamanya ketika kamu berkata, tunggu sebentar. Tetap tinggal ketika kamu berkata, tinggalkan aku sendiri. Membuka pintu meski kamu belum mengetuk dan berkata, bolehkah saya masuk? Mencintai bukanlah bagaimana kamu melupakan dia bila dia berbuat kesalahan, melainkan bagaimana kamu memaafkan. Bukanlah bagaimana mendengarkan, melainkan bagaimana kamu mengerti. Bukanlah apa yang kamu lihat, melainkan apa yang kamu rasa. Bukanlah bagaimana kamu melepaskan, melainkan bagaimana kamu bertahan. Mungkin akan tiba saatnya di mana kamu harus berhenti mencintai seseorang. Bukan karena orang itu berhenti mencintai kita, melainkan karena kita menyadari bahwa orang itu akan lebih berbahagia apabila kita melepaskan. Kadangkala orang yang paling mencintaimu adalah orang yang tak pernah menyatakan cinta kepadamu karena takut kau berpaling dan memberi jarak. Dan bila sudah terjadi, kau akan menyadari bahwa dia adalah cinta yang tak kau sadari. Terima kasih. Performance kedua dari tim Pagai. Emang bubble gum gak ada warna merah? Perform apa kita malam hari ini? Enggak. Oh, bernyanyi? Siap. Baik, selamat malam Kak Abang. Kami dari tim Pagai akan membawakan sebuah lagu vokal grup mengenai mentawai, tunggu mentawai, artinya pulau mentawai. Jadi walaupun kami di perantauan, kami akan tetap menyanyikan lagu mentawai. Thank you.
mau pulang aja. Hati-hati. Yang itu di situ di meja yang itu. Nah, yang meja jadi juara, saya akan juara ketiga ya. Yang menarik ya. Juara ketiga dari tim belum. Kamboja. Juara ketiga untuk kategori foto dan yel-yel. Tim Kamboja. Dapatin perwakilannya Bang Isam. Ya pastilah. Ya. Ketua tim. Oke. Kemudian juara yang kedua itu dari tim. Ah, kalian. Guatemala. Ketua timnya silakan ke depan. Ketua tim Guatemala. Mewakili Guatemala atau sudah lupa dengan timnya siapa? Atau nggak mau diklaim? Biar diklaim sama tim saya. Oke. Kemudian juara pertama. Juara tiga dulu, timnya Bang Isa. Isinya mainnya sabun Rainbow. Kecil amat. Juara kedua, timnya Bang Miki. Dan juara pertama, tim Kenya. Selamat kepada tim Kenya, Guatemala dan Kamboja. Kamboja. Oke, sudah. Kategori selanjutnya itu untuk permainan atau game taruh. Juara ketiga dari tim Guatemala. Guatemala. Guatemala kan dua kali ya? Bukan. Guatemala itu tentang itu sepertinya. Bangladesh. Filipina.
dicuri orang di hutan atau di ladangnya.
mendengar itu, si kakek itu marah-marah. Tapi uniknya pada saat si kakek marah, malah beberapa ekor ayam menertawakannya dengan bergoyang-goyang. Kemudian juga kami akan memadukan lagu, salah satu lagu nasional. Demikian, terima kasih. Sedikit. Kau merugikan peserta ini. Dewan juri tidak bisa melihat dengan jelas. Gara-gara sedikit. Rusuh aja di sini. Neldius, rugi nanti kawan itu kau buat. Kodenya jelas. Wis. Mantap. Masih lama.
hadiahnya. Waduh, kayaknya besar banget nih hadiahnya. Wih. Apa nih? Itu buruk. Nah, itu bisa. Ya. Berfoto bersama dulu ya. Mari dulu. Sekali lagi mundur. Yang lengkap saat ini.